guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang makan bakso ya. Makan bakso tapi view 86 juta. Keren memang. Tapi di sisi lain kita harus melihat juga perjuangan dari adik itu dan abangnya sendiri. 86 juta itu kalau nggak salah dia makan bakso ya, makan bakso. Tapi itu 2 tahun yang lalu dia upload ya, dan sekarang lagi trending atau viral gitu ya. Untuk para YouTuber yang pemula, kita harus tetap semangat, yakin bahwasanya kita bakal bisa juga. Tapi di sini saya juga memberikan sedikit tutorial bagaimana cara kita menambah subscriber ataupun viewers dengan postingan kita. Sekarang saya akan mencoba. Sebenarnya postingan itu ngaruh, dengan judul deskripsi itu ngaruh. Menurut saya seperti itu karena saya juga pemula gitu. Subscribernya akan nambah gitu ya. Jadi bagi teman-teman YouTube yang belum tahu bagaimana taktik atau cara kita mengupload video itu biar video kita itu naik jam tayangnya gitu, dan subscribernya nambah juga. Jadi pertama-tama kita pastikan dulu kita punya aplikasi YouTube Studio ya kawan-kawan. Oke, seperti ini. Kita buka satu video ini ya. Ini kita bisa lihat judul yang video saya ini. Aplikasi wajib untuk edit video 2020. Jadi kita tampilkan di situ tuh karena orang itu malas kadang bikin video tutorial gitu. Jadi dia langsung aja gitu. Aplikasi wajib untuk aplikasi edit video gitu. Biasanya orang kalau nyari, kita sendiri juga gitu kan. Aplikasi untuk apa yang cocok untuk ngedit video seperti itu. Terus sertakan juga deskripsinya gitu. Kali ini kita berbagi, ya udah kita tuliskan di situ apa tentang video kita dan kita tag seperti ini juga gitu. Terus pastikan itu publik, pilih penonton itu ya terserah kita. Kalau kita mau pilih silakan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi pastikan video kita itu aman dari seperti anak-anak bisa nonton juga, atau pokoknya nggak berbatas umur lah untuk video kita yang kita upload gitu. Kalau memang video itu untuk 18 tahun ke atas, kita pastikan video itu untuk orang dewasa saja gitu. Kalau untuk setelan lain menurut saya nggak ada lagi, cuman itu. Terus semangat kita aja yang harus ditingkatkan lagi gitu. Jadi hanya itu saja untuk seperti penguploadan video kita gitu. Di sini kita bisa lihat durasi tonton saya berapa gitu ya. Tapi bagi kawan-kawan yang belum subscribe YouTube saya juga, tolong bantu di subscribe, di like juga kalau kawan-kawan suka. Kalau kawan mau berbagi ke teman-temannya ya udah share aja gitu. Saya nggak maksa juga sih. Ya, terima kasih ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.